Kalau APL ni bermula dengan constable lah. Constable, less corporal, corporal, sergeant. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mahir Alias dan di sebelah saya ni Syazwan lah, kawan saya dalam tim Mahir Saham. Jadi Mahir Saham ni sebenarnya adalah satu usaha untuk membudayakan saham dalam masyarakat. Bila kita melihat benda tu boleh diluaskan dalam konteks ialah kita nak didik masyarakat yang celik kewangan. Dan berkaitan dengan kewangan ni banyak aspek yang ada lah. Nak jadi seorang pelabur, dia mesti nak kena tahu banyak benda. Misal kata daripada kejaya ke bagaimana sesuatu sistem ataupun organisasi itu berfungsi. Jadi dengan tu dia dapat gambaran yang lebih jelas dan lebih luas. Dapatlah dia buat keputusan yang tepat dalam nak melabur. Sebab dia nak kena tengok apakah trend, apakah perubahan pada masa hadapan. Itu sebab antaranya saya request specifically ni nak jumpa dengan abang-abang ni. InsyaAllah boleh. Jadi bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah dua orang pegawai polis daripada PDRM Trust. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingat kita minta abang kenalkan diri. Okay. Assalamualaikum. Saya Les Corporal Muhammad Nasrul Syamil B. Anuman daripada Brigade Tengah BGA. Okey, dan saya pula Les Corporal 196845 Muhammad Adam bin Mansur dari cawangan komunikasi Ibu Pejabat Brigade Tengah BGA Ceras. Biasa kalau orang dalam polis tu ke apa, dia kena panggil Les Corporal ke dia kena panggil macam mana? Panggil cik. Panggil cik. Kalau orang awam pun dia panggil cik. Dia panggil cik juga. Jadi boleh panggil Cik Adam. Ya, boleh. Cik Adam, Cik Nasrul lah. Cik Adam tadi bila perkenalkan diri, saya perasan ada sebut nombor sekali. Ya, betul. Itu adalah salah satu tu nombor badan saya sendiri. Nombor badan. Ya, jadi betul. Bila mula-mula masuk sekali dalam jadi pegawai polis, adakah nombor tu sama dia daripada awal sampai akhir? Ya, betul. Sampai pencen nombor tu. Sampai pencen nombor tu. Okey. Baik. Dia melainkan kalau saya masuk pegawai dan nombor saya ni akan tersimpan dan saya akan dapat nombor pegawai. Nombor pegawai dia tak boleh bawa nombor APR. Masuk APR tu adalah anggota pangkat rendah. APR adalah anggota pangkat rendah. Jadi pegawai, pegawai kanan. Lain pula lain nombor badan dia. Bila sebut ada Lance Corporal, tadi ada datang sekali sarjan pun datang sekali. Macam saya ni mungkin tak didedahkan lah apa pangkat-pangkat yang ada dalam pegawai polis. Mungkin Cik Natural boleh ceritakan. Boleh ceritakan. Okey, kalau pangkat paling tinggi sekali kita punya KPN lah, Ketua Polis Negara kita, Inspector General. Dan dia punya bawah ada timbalan dan ni lah. Kalau diikutkan secara kalau APR ni bermula dengan constable lah. Constable, less corporal, corporal, sergeant, sergeant major, sub-inspector, atas lagi inspector dan seterusnya lah. Kalau ikut banyak pangkat-pangkat dia ni. Banyak. Daripada inspector tu banyak lagi nak. Sampai ke AGP tu jauh lagi. Mungkin Cik Adam boleh ceritakan macam mana perjalanan Cik Adam sehingga sekarang ni. Sekarang perjalanan ni daripada macam mana boleh jadi pegawai polis? Macam mana jadi pegawai polis eh? Saya 2010 saya habis sekolah dan 2011 saya start kerja dekat Singapura selama 4 tahun setengah. Sehingga tahun 2015 saya dapat surat tawaran dan saya masuk rekrut pada tahun 2015 bulan 12. Dan saya habis rekrut bulan 6 2016. Lepas tu sehinggalah hari ini saya menetap kat jawatan sekarang ni lah, tempat tinggal sekarang ni. Cik Adam lahir bulan berapa? Saya lahir bulan berapa? Lahir tahun 1993, 15 Mei 1993. Jadi ketika direkrut tu umur berapa? Saya rekrut umur 23. 23 lah. Antara 22-23 tak silap. Jadi adakah bila rekrut tu apply ke ataupun? Saya apply daripada habis SPM tahun 2010. 5 kali saya pergi temu duga dan last kali tahun 2015 adalah kali yang terakhir. Lepas SPM dapat result, saya terus mohon dalam SPA. Mula yang kali pertama saya interview adalah konsumen sokongan. Jadi saya tak dapat, saya menunggu lagi PB, polis bantuan pun saya tak dapat. Last kali saya mohon untuk regular saya pergi 3 kali. Interview 3 kali, physical 2 kali dan kali ketiga tu baru dapat. Jadi total 5 kali? 5 kali saya pergi interview. Jadi yang regular ni maksudnya apa-apa position yang ada? Apa-apa, yang penting jawatan dia adalah konsumen lah. Benda ni semua melalui SPA lah. Melalui website SPA. Jadi website SPA ni memang sebenarnya dia terbuka sepanjang tahun lah.
Banyak lah. Kena update setahun, kena update. Setahun kena update. Jadi lepas SPM je dah boleh apply lah. Dah boleh apply. Sekarang tengok pada ke resort, dia nak 4 kepujian tak silap. 4 kepujian ke, ataupun 6 kepujian. Dulu masa saya 4 silap. 4 kepujian atau 6 kepujian. Baik. Apa motivasi untuk Cik Adam jadi polis ni sampai 5 kali apply? Motivasi sebab saya bekerja dekat Singapura dekat 4 tahun setengah. Jadi dalam masa 4 tahun setengah saya dekat sana, agama lah paling jauh sekali. Sebab bila kita kejarkan duit, kita tak tengok agama kita sendiri. Baik saya kerja dekat negara saya sendiri, jadi saya boleh cari apa yang saya nak. Jadi maksud start apply sejak SPM. SPM tahun 2010. So 5 tahun lah apply. 5 tahun saya apply. 5 tahun apply. Dan dalam tempoh apply tu bekerja juga. Bekerja macam-macam kerja yang saya buat. Tapi salah satu yang paling lama saya kerja adalah postman lah, postman di Singapura. Ya betul. Cik Adam masa tu dari Johor? Saya asal Johor. Sana pun adalah tempat tinggal menyewa. Ya betul, sebab masa sana saya duduk dengan orang tua. Orang tua saya pencin, saya habis rekrut. Ayah saya adalah seorang pesara, pesara polis lah. Pesara polis lah. Yang tinggal kat Johor. Dekat Johor. Cik Nasrul, macam mana perjalanan boleh jadi pegawai polis? Perjalanan saya berbeza sikit lah dengan Adam. Macam Adam dia minta interview tu 5 kali kan Adam. Macam saya sekali je rezeki saya. Tapi walaupun sekali saya minta interview tu, perjalanan nak dapat ke polis tu makan masa dalam lebih kurang 3 tahun. Oh, 3 tahun eh. Lama. Walaupun dah lepas dapat interview. Perjalanan saya tu lambat sikit. Sebab mungkin ada tapisan sikit ke apa ke macam tu. So sebelum saya polis, saya bekerja, saya belajar dulu, sambung belajar. Lepas SPM sambung belajar diploma ukur tanah dekat Politeknik Goma Ipoh. Lepas tu saya buat, saya kerja syarikat swasta lah, jurukur swasta sepakat, company tu kalau saya nama dia. Lepas tu lepas habis tu saya dapat interview, 3 interview dalam masa setahun tu, 3 interview kerajaan saya dapat lah. Warna penjara, SO pejabat tanah. Lepas tu dapat yang polis ni, interview polis. So 2 ni tak dapat. So saya dapat polis. Rezeki saya dapat polis. Saya masuk rekrut tahun 2015 bulan 11 pada umur saya 24 tahun. Okay, Nasrul lahir tahun bila? 1991. Tua 2 tahun lah daripada. Ya, betul. Asal mana? Saya orang Perak. Orang Perak. Cik Nasrul, Cik Adam dah berumah tangga ke? Dah, saya dah berumah tangga. Dah eh? Umur berapa tu? Berumah tangga? Saya berumah tangga umur 27. Beza dengan dia kahwin pun tak jauh. Tak jauh. Beza Saya 2019 saya kahwin. Alhamdulillah lepas tu ada lah anak seorang yang berumur 2 tahun anak saya. Tu dia, kita pun dah tahulah macam mana perjalanan, proses nak jadi pegawai polis ni. Apa pangkat-pangkat yang ada dalam pegawai polis. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak lah. PGA ni adalah unit di bawah pegawai polis, di bawah polis kan. Apa skop kerja? Okey. Macam PGA ni sebenarnya ramai orang-orang yang tak tahu. Diorang ingat PGA ni macam kita tengok kadang-kadang ada keluar berita PGA bantu polis. Sebenarnya PGA tu lah sebenarnya polis. Cuma kami di bawah unit lain. Macam contoh FRU. Doktor tahu kot FRU kan? So FRU kami, pun adalah PGA. FRU lah, PGA lah. Tapi kami di bawah jabatan yang sama, KDNKA. Sebenarnya macam ni, di bawah KDNKA. KDNKA ni ada 4 ke 5 bahagian. Yang salah satunya KDNKA, Pasukan Gerakan Am, iaitu PGA. Yang kedua Marine, lepas tu FRU, lepas tu JSPT, maksudnya PGU. Trafik, PGU, Pasukan Gerakan Udara. So terbahagi kepada 4 ke 5 cabang tak silap. 5 cabang tu bawah KDNK. Macam brigade, macam kita pula PGA ni brigade tengah, ada 4 battalion, iaitu battalion 4, battalion 4 kat Semenye, battalion 5 Sepak Renggam, battalion 6 Muar dan battalion 19 dekat Ceras. Battalion ni pula terbagi pada dia pasukan infanteri orang cakap. Battalion tu pasukan infanteri. Infanteri yang jaga kediaman menteri, jaga perairan negara. Sepadan. Tiger Platoon tu satu kira macam unit kasar. Dalam PGA. PGA ni dah macam satu separate entity bawah PGA lagi. Ada macam-macam unit kasar. Betul. Tak ramai yang tahu kot. Tiger Platoon. Selalu orang tahu pun macam komando, unit tindakan khas, macam tu. So komando apa? Dia 69. 69. Itu pun salah satu juga. Itu pun salah satu. Bawah KDNKA. Yang tadi yang pecah 5 itu masuk sekali tu. Termasuk sekali. Okey. Start recruit daripada 2015. Selepas tu maksudnya ada
ditempatkan di lokaliti berbeza. Okey, contohnya saya habis rekod je, saya masukkan rekod, lepas tu dia dalam masa rekod tu habis dah bekerja sekarang ni, dah pergi ke formasi masing-masing ni, kan pergi khusus. Bila kita masuk PGA ni, kita akan pergi khusus PGA selama 3 bulan dekat Ulu Pintar. Pusat latihan dia dekat sana. Latihan ada di Ulu Pintar. Lepas daripada tu, kembali semula. Kembali ke formasi asal, tengok kita macam saya, cawangan komunikasi. Bila cawangan komunikasi ni ada khusus dia tersendiri. Jadi kena khusus, kalau kira-kira balik dekat setahun ada kalau kita kena pergi khusus. Lebih kurang kalau dia ada grade 3, grade 2, grade 1 dan grade khas. Semua masih berperingkat. Khusus tu pun ada macam assessment? Ada, memang khusus tu dia ada tempoh edah dia. Kita dah cukup edah 5 tahun tu, baru kita boleh pergi khusus step, ikut step-step dia. Dia punya level-level dia lah. Macam Encik Nasrul pun sama, saya cawangan yang sama. Orang berada di bawah mempunyai apa, satu unit komunikasi, satu cawangan yang sama. Cawangan yang sama, unit komunikasi. Apa pengalaman manis dan juga pengalaman yang pahit? Okey, pengalaman manis, itu pengalaman manis lah dulu. Pengalaman manis saya, saya dapat APC lah. APC tu kalau panjangnya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. So saya dihargai lah, saya diberi APC ni sebab saya memberi komitmen tugas lah. So, saya, dia orang beri saya penghargaan lah, saya dapat APC. Dan kenangan manis saya juga, saya sebelum ni saya ada bantu cawangan risik. Saya duduk dalam cawangan risik tu, kami berjaya menumpaskan sedikit-sedikit. Contoh penyedupan rokok, lepas tu ada apa, arak tanpa cukai dan lain-lain lagi lah. Tim saya berjaya, berjaya lah dalam misi tu. So itulah kenangan manis saya lah. Jadi misi tu makan masa berapa lama, lepas tu ada ni lah nak kena macam-macam lah kena buat benda misi yang benda-benda macam ni, benda-benda yang boleh berisiko ni, kita ada plan, kena plan betul-betul macam mana dan berjaya lah misi tu. Alhamdulillah. Terbaik. Tanya tu Cik Adam, apa pengalaman manis? Okay, pengalaman manis saya sama seperti Syamil, dapat APC iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang atas tugas-tugas saya yang saya tunjukkan komitmen saya kerja selama ni. Terlalu banyak kenangan manis, saya tak boleh nak digambarkan. Banyak sangat. Apa segala aktiviti saya semua, apa segala aktiviti saya semua adalah kenangan manis saya. Ada ni ke kenangan pahit? Ada kenangan pahit. Kenangan pahit. Kenangan pahit mesti ada. Apa dia kenangan pahit? So kenangan pahit, macam saya cakap tadi, saya dah berkeluarga. So saya terpaksa tinggal dekat keluarga saya. Contohnya macam operasi luar, khusus. Macam khusus saya punya luck tak cantik, khusus waktu PKP, waktu kita tengah COVID. So tak boleh nak balik, boleh video call je lah, tu je lah. Waktu operasi, macam saya operasi luar, saya terpaksa tinggalkan sebulan, seminggu. So itu pahit lah begitu. Satu ni lah, bukannya macam kerja biasa. Isnin, Jumaat, kita kena korbankan masa 9-5 petang, tak ada lah. Tak ada, kita kena korbankan masa kita. Tapi bila macam orang yang diulasakan, yang kerja biasa, ada atas kerja 9-5 petang, tak boleh lebih masa. Kalau lebih masa, ada OT ke apa semua. Jadi macam kerja pegawai polis ni ada OT ke apa? Macam saya kalau kerja pejabat, ikut masa saya sendiri. Yang penting bukannya kita masuk pukul 8 pagi, habis pukul 5 tepat tu bukan masa untuk saya lah. Sebab kita pun kerja bukannya ada paskat nak masuk scan-scan apa semua, tak ada. Kita ikut atas kerja kita. Selagi boleh kita selesaikan kerja kita hari tu, kita selesaikan kerja kita. Agak selesai, dah selesai baru kita balik. Malam-malam lah. Malam-malam. Lagi tak selesai. Syed tu bukannya Sabtu Ahad free. Tak ada. Kan, balik kampung macam tu kan. Syed tu itulah dia pengorbanan kan. Betul. Yang pegawai polis. Frontliners ni waktu COVID tu frontliners. Jadi juga sama. Untuk uruskan ataupun menjaga kebajikan rakyat dan masyarakat lah. Betul. Apa nasihat Cik Nasrul, Cik Adam kepada anak-anak muda ni? Adakah macam, saya tak tahulah kalau generasi yang muda ni, yang baru ni ke, adakah dia pandang kerja pegawai polis ni dah tak menarik ke atau macam saya tak tahu lah. Tapi ada bercinta tentang benda tu ke, dengar-dengar ke, orang nak apply jadi pegawai polis berkurangan ke, atau macam mana? Kalau ikutkan orang yang interview ni, paling ramai
paling ramai. Paling ramai. Lagi-lagi satu anak-anak muda lah. Macam anak Melayu ni kebanyakan yang interview semua pada saya lah, sebab saya pernah jaga orang interview, nak cara-cara orang interview. Lagi satu, orang kita ni kalau interview banyak ambil kos bersokongan, boleh bantuan, itu sebab dia pakai PMR saja. Dia tak pakai SPM. Bila dia ambil pakai result PMR ni, bahasa Melayu dia tak lulus, dia tak boleh nak ambil regular. Dia tak boleh nak masuk yang regular. Dia akan ambil kos bersokongan. Yang itu dia pakai PMR saja. Jadi saya nak pesan pada anak muda yang sekarang lah, kalau boleh belajar rajin-rajin, biar semua kredit. Yang penting, yang pertama sekali, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena kredit kalau nak jadi seorang anggota polis. Bagi saya, kalau nak jadi polis ni, satu benda je lah. Kalau secara logikal, kena minat lah. Itu je lah. Kalau tak minat, dia tak boleh nak buat benda tu. Sebab nak jadi anggota polis ni, kena ada seorang yang disiplin. So, kena ada minat. Kena ada minat. Kena ni lah, tahulah cabaran-cabaran yang datang sekali dengan kerja. Nak kerja pula, kita rekrut, kita jangan pilih, okey, saya nak masuk sini, saya nak masuk sini, cawangan-cawangan ni, tak. Dia dah tertulis rezeki kita dekat mana. Tutup pulang pada jabatan yang kita akan pergi nanti. Terbaik. Okey. Saya nak tanya pasal ekonomi, ada kaitan tak dengan keadaan jenayah? Macam mana? Bagi saya, ekonomi kita yang sekarang ni, semua faham kan? So, saya rasa benda ni, saya setujulah. Memang kadar jenayah makin meningkat lah, sebab dari segi kewangan, ekonomi berlibatkan kewangan kan. So, komitmen, hutang, benda yang dia orang rasa macam benda tu terdesak, yang dia orang boleh melakukan apa juga untuk dapatkan duit. So, memang kadar jenayah meningkat disebab-sebabkan macam ni. So, bagi saya, kalau penjenayah ni dah tentu dia salah. So, sebagai kita ni, orang-orang, jaga diri lah dari segi kecewaian, kena ambil benda penting. Oh, cerita pasal jenayah eh? Mungkin Cik Nasrul, Cik Adam ke, ada ke jenayah yang paling seram atau ngeri pernah jumpa sepanjang bekerja sebagai ini? Tengok mayat itu. Saya pernah tengok mayat lah. Minta sebab bapak saya pernah tolong saya angkat mayat bayi lah. Bayi lemas. Macam mana boleh bayi lemas tu? Masa hujan lebat, dia main dekat longkang. Jadi budak tu hanyut dan dibawa ke arus, ke laut. Jadi mayat tu jatuh ke, masuk ke parit. Parit tu dah agak dalam lah. Dan bapak saya minta tolong saya angkat. Saya pun tak pernah terfikir benda sebab boleh ingatkan balik tu. Ni kau dapat lah. Kau dapat. Saya angkat budak tu, dan kepala dah tak ada. Kepala dah tak ada. Keluar pula ikan keli daripada dalam kan. Itu sekarang saya tak pakai keli. Jadi fobia. Jadi fobia sebab nampak dia keluar daripada. Dan banyaklah pengalaman saya sebab bapak saya anggota polis kan. Dia minta tolong saya ambil gambar mayat. Saya ada satu lah. Waktu ada operasi penyelupan ukur, saya kejar penyelayah tu dan saya hampir dilanggar. Tapi selamat lah masa tu. Saya selamat sebab saya masa lagi tu kereta tak lalu. So jalan besar tu saya lari, saya main lari. Saya berlari masa saya memang fokus nak dapatkan penyelayah tu. Macam dalam movie lah. Lompat dia motor tu semua tu. So saya dapat jugalah, berjaya juga dapat penyelayah tu lah. Cuma itu je lah, saya bersyukur lah sebab saya tak terlibat dengan kepelanggan. Tapi kalau dah cerita macam tu, maksudnya, yelah mesti semua pegawai polis nak kerja penjenayah. Ya, macam betul. Dia punya kesungguhan. Banyaklah kes pegawai polis kena langgar ni. Betul. Okeylah, so saya ingat sebab baru-baru ni pun ada kes yang apa ni, ejen Mossad Israel pergi colik warga Palestin kan, tengah Hamas. So ada ke macam bila benda tu berlaku, adakah sebenarnya korang semua dikerahkan ke ataupun macam mana, ataupun bila kerahkan tu adalah satu macam ni, di jabatan lain. Jabatan lain contohnya macam risikan-risikan yang akan buat benda-benda tu semua. Kecuali itu, kalau diperlukan bantuan, ada akan arahan terbaru lah untuk kami. Sekarang ni mungkin kami standby. Jadi saya ingat itulah dia. Okey, tuan-tuan puan yang menonton kita punya channel ni, saya ingat ini satu pendedahan barulah kepada saya. Saya mungkin so far tak ada lagi lah kawan-kawan saya yang saya rapat kenal sebenarnya pun jadi pegawai polis kan. Satu pendedahan baru lah kepada anak muda ni eh. Jadi bila kita ni, terutamanya anak muda, dia ikut flow dia lah. So mungkin dengan dia tengok video ni, dia tahu apa potensi yang dia boleh jadi pada masa depan. Dia boleh tak cuba banyak, cuba sikit. Betul. Kan? So itulah dia, harap bermanfaat. Harap korang juga boleh
subscribe dan like dan komen. Kalau ada sebarang pertanyaan lagi, mungkin kita boleh ada sesi yang berikutnya lah. Okay, okay. InsyaAllah boleh. Mungkin 10 tahun lagi, kita dapat nampak jadi ketua polis negara. InsyaAllah. InsyaAllah, tak mustahil. Okay. So, saya sampai di situ sajalah. Terima kasih dan kita sesi petang ini. Sama-sama. Terlupa saya nak cerita kenapa kita bersedia pada hari ini untuk buat interview. Sebabnya kalau tuan-tuan perasan, ini adalah kita punya office lah dekat Cornizion. Baru selesai mungkin pindah-pindahkan barang apa semua. Jadi dah tak ada kursi, kita duduk je lah, duduk bersila seperti pahlawan-pahlawan zaman dahulu kala. Jadi itulah dia.